kita tak banyak bahan yang terkumpul di Ring 9 ni dari segi buku. Jadi kita harapan kami sebenarnya tujuan itu ialah untuk mengumpulkan kertas kerja yang bentang tu. Nanti kita terbit sebagai buku. Sebagai buku untuk pelajar, untuk mahasiswa. Dan kita nak tengok bagaimana sejarah Negeri Sembilan itu berkembang, sebab sejarah ini dia hidup. Dia bukan satu yang mati. Setiap kali kita kaji, kita akan jumpa fakta baru, kita tengok data baru. Jadi dia hidup lah. Kalau tak, nanti dia statik. Benda tu yang kita ulang. Jadi sekarang kita tengok perkembangan tu dan kita cuba gali dari segi sejarah-sejarah Negeri Sembilan. Banyak sebenarnya sejarah dia yang tak pernah kita tahu. Yolah, kalau orang sebut dulu kita punya ibu negeri kita Sungai Ujung. Tapi orang kata, ha, Sungai Ujung? Dia tak tahu. Dia sebenarnya kita tak tahu dia guna. Thank you.